sekarang mah gini aja. Yasmin, kamu pilih di antara kita bertiga. Kamu sukanya yang ganteng, yang biasa-biasa, atau yang jelek? Sebenarnya aku tuh selalu apa-apa nanya sama mama aku. Jadi sampai jodoh pun harus nanya sama mama aku, apalagi kalau mau jadi pacar gitu. Tenang. Nah, gimana caranya supaya mama aku itu setuju? Kalian kira-kira mau ngapain sih supaya mama aku tuh setuju? Mama kamu? Kalian, iya, mau ngapain kalian? Coba lakuin apa supaya mama aku setuju? Begitu datang mama kamu, aku basuh kakinya. Aku sembah sujud sungkem sama ibu kamu. Ada mau apa-apa, saya kasih. Kalau saya, ibu kamu mau kemana? Ya kan? Mau jalan-jalan ke Eropa? Ya kan? Mau jalan-jalan ke Amerika? Jangan jauh-jauh, mau jalan-jalan keliling Asia? Kemanapun. Kamu mau ngajakin ibu aku? Enggak. Enggak mampu. Kemanapun, tapi kalau saya kerja, saya usaha, semua uangnya, gaji pertama saya akan berikan sama ibu kamu. Wow. Saya ajakin keliling dunia. Keliling dunia, lo ke puncak aja muntah lo. Ini berdua terlalu berandai-andai. Kalau saya mah natural aja apa adanya, nggak pakai basa-basi. Ibu kamu datang, saya langsung cium tangan. Terus? Sama kayak gua dong. Kaki. Ya tapi kan gua juga cium tangan, jangan sama dong. Lu mau cium tangan dulu. Gua cium jidat. Gua cium jidat. Gua bikinin toko buku. Toko buku buat iya. Apa? Buat mending dong. Ya buat baca dong. Udah lah, lu udah ngalah aja. Orang dia udah milih sama gua, makanya kita nonton film apa tadi? Ini Batman, Batman pakai sarung. Jadi kayaknya seru ya. Tapi aku telepon mama aku dulu ya. Soalnya ini boleh, boleh. Sorry bro ya. Ambil enggak apa-apa. Kamu nelpon mama kamu. Halo, Ma. Mama sini dong, Ma. Gantian nih. Apa namanya jagain warung. Jualan gado-gado ini gak ada yang jagain. Soalnya aku mau pergi nonton, Ma. Ada cowok. Apa? Ganteng? Enggak, jelek. Jujur. Jujur, Ma. Jujur. Kayak, enggak, kere, Ma. Gimana dong? Kan katanya suka yang jujur. Ya udah, mama kesini ya. Oke, Ma. Dadah, Ma. Love you. Bye. Ih, mama aku mau kesini, nanti kita nonton. Sip. Nonton bioskop berduaan kan? Ya iya berduaan dong, ini bioskop yang lain itu gak boleh nonton, kita berdua. Kita cemewel. Oh iya, ntar kita jadi yang disayang dong. Tadi ya bro, kita ada cemewel bro. Kita cemewel ya. Sekali lagi mama aku datang. Mama, aduh mama. Mama, aduh mama kangen banget aku. Operasi. Kamu kenapa itu? Nelpon. Ini cuma aku yang baru nelpon. Tapi tadi datang ke sini dia sakit. Enggak. Terus ngapain dipasang-pasang kayak gitu? Enggak tahu kamu ngapain sih, bukan deh. Eh, juga. Kenapa? Nelpon. Oke. Oke. Sini kamu. Ini kayaknya kenal anak kos. Kamu dandan apa? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu. Oh, Mas. Putih aja. Kamu oke, enggak apa-apa. Sini satu lagi. Eh, sini. Dek. Sini. Ampun bunga nyolok. Nen. Kok mama kenal sih? Ini kok mama kenal? Makanya kamu tuh sering pulang ke rumah kamu sih. Satu-satunya mama, anak gadis satu-satunya mama nggak pernah pulang. Mama tahu kan, aku tuh pengen mandiri. Mama, aku mau buktiin sama mama kalau aku bisa cari
cari duit sendiri. Aku tahu, aku orang kaya. Tapi aku bisa juga cari duit sendiri, Ma. Aku mau buktiin sama Mama. Ya, tapi pulang biar kamu tahu keadaan yang sebenarnya. Sini! Kenapa? Siapa yang tanya, kata tanya. Maaf, Bu. Sini! Maaf. Kalian punya barang, kan? Punya. Eh? Punya maksudnya barang di kosan. Di kosan. Itu kan dipakai. Pura-pura pada sakit kita ada uang kos. Gak taunya pada ini. Kamu tau gak? Ini anakku. Hah? Nah. Aduh, aku pilih dia atau Mama? Aku pilih dia aja deh, Ma. Jangan kamu pilih dia. Anak durhaka. Maunya sama saya. Makanya jangan dipaksa-paksa dong. Terus aku sama siapa? Ibu jaga. Mama jaga. Jadi ini siapa, Bu? Ini yang minta sumbangan. Nasehatin kita. Dayang. Dah. Maksudnya, ipedanya Dayang.